gimana lagi mungkin sama Amar dirinya? Nggak tahu sih, awas lagi. Jadi gimana mungkin lebih gimana lagi sama Amar setelah mulai? Maksudnya? Pengalaman ini mungkin lebih positif. Cuk. Atmo aja udah. Ya pasti dah ya. Kita lebih hati-hati lagi, ya. Nggak cocok om? Nggak cocok nggak? Hah? Cocok nggak? Ya sekarang ada lega sedikit, ya kan? Karena itu yang kita minta di dia di rehab. Mungkin ada janji dari Amar untuk tidak mengulangi lagi tuh? Iya, dari kemarin udah saya bilang dia janji tobat kok dia. Om ya. Kalau boleh tahu di rehab di mana sih? Om lihat nah, itu tergantung keputusan orang mana entah kemana. Tapi ya, om lihat jadi berapa lama di rehab? Ke kamar nah, itu kan tergantung prosesnya nanti. Tapi apa ya. Ini cepat apa lama? Saya pengennya Amar total sembuh secara alami ya. Mau cepat mau lambat nggak masalah. Berapa lama sih Am? Nggak tahu saya. Dia memakai narkoba tersebut. Nggak tahu saya. Jadi Om akan selalu mendampingi walaupun di rehab. Oh iya dong. Ya. Ya. Motivasinya seperti apa kalau Amar? Ya dia harus berobat pulih dan lebih baik dari yang kemarin. Sini kamera Om. Ya. Untuk karirnya mungkin Om? Untuk karir saat ini gimana Om itu? Karir saat ini. Om. Ya sekarang kan dilupakannya dulu karirnya. Dia menghadapi dirinya sendiri dulu memperbaiki diri. Ya. Udah ya. Oke. Okay. Terima kasih Om.